salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, sebagai produk demokrasi yang bisa dikatakan berhasil dan sukses. Artinya apa? Kita berharap pemimpin siapapun yang terpilih nanti, kita berharap bahwa orientasinya bukan lagi untuk amunan, untuk golongannya sendiri, untuk bahkan keluarga dan lain-lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Ketua KPU Bawaslu Mojokerto, yang saya hormati Pak Afan Hasan Mubarok selaku pemateri dari akademisi, yang saya hormati seluruh jajaran komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota PPK Panwascam se-Kabupaten Mojokerto. Salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ada. Tadi kalau kata MC-nya, tak kenal maka tak apa? Tak nyambung. Nah, kalau tak kenal maka tak sayang mawon nggih. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya anggota Komisi 2 DPR RI yang kebetulan dapil saya adalah dapil 8 Jawa Timur, meliputi Kabupaten Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Kota Madiun. Nah, ini saya ini sebagai produk hasil kerja Bapak Ibu semuanya. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada judul Muhammad Habibur Rahman sebagai anggota Komisi 2 DPR RI kalau tidak ada ngapunten panjenengan semuanya yang hari ini menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi. Boleh tepuk tangan lagi. Bapak Ibu, sebetulnya saya juga sependapat dengan Pak Ketua tadi. Iki jane opo sosialisasi pendidikan pemilih tapi sing disosialisasi anggota PPK ambek panwascam kan nanti Pak Ketua nih. Saya juga sama bingung Bapak Ibu. Tapi ngapunten begini. Terkadang kita harus berpikir ke depan terkait dengan dampak, kemudian pengaruh dan lain-lain. Saya berpikir kalau semisal sosialisasi ini yang saya undang adalah kelompok masyarakat ataupun kelompok organisasi, ini nanti akan menjadi situasi yang kurang kondusif. Karena apa Bapak Ibu, hari ini sama-sama kita ketahui bahwasannya kurang 10 hari lagi kita akan mengadakan pilkada serentak se-Indonesia. Nah, kenapa saya memilih Bapak Ibu yang kami undang untuk menjadi peserta? Ini paling tidak Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab untuk sama-sama menyukseskan pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Betul ngomong betul? Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, maka saya ingin sosialisasi pendidikan pemilih ini kemudian tidak berhenti di peserta ataupun undangan yang kami hadirkan. Tapi harapannya
pulang dari sini kita semua bekerja sama secara kolektif untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kita itu bisa mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik dan benar. Artinya apa? Tidak hanya pemahaman-pemahaman, mohon maaf, yang hari ini terkenal sekitarnya dengan NPWP. Oke, pasti tepang jenengan ini. NPWP ini kenapa? Nah, atau bahasa Inggrisnya itu money politik. Tapi yang kita harapkan ke depan kualitas demokrasi ini kita bisa semakin baik dan semakin baik. Hampir seluruh pakar politik dan juga dari kalangan akademisi mengatakan bahwa hasil pemilu legislatif pada tahun 2024 itu terburuk sepanjang sejarah karena tingginya angka money politik dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, ini adalah momentum untuk kita bersama untuk bagaimana kita bisa meninggalkan legacy yang baik. Kita hadirkan pemilu pada pilkada serentak ini bisa menghasilkan kedepannya calon-calon pemimpin yang betul-betul sebagai produk demokrasi yang bisa dikatakan berhasil dan sukses. Artinya apa? Kita berharap pemimpin siapapun yang terpilih nanti, kita berharap bahwa orientasinya bukan lagi untuk amunten, untuk golongannya sendiri, untuk bahkan keluarga dan lain-lain, tapi bagaimana ke depan kita bisa menghasilkan seorang kepala daerah yang betul-betul memikirkan nasib masyarakatnya dan juga pembangunan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan pemilih ini sebetulnya normal. Saya sendiri pun agak bingung. Kalau semisal kita mencari judul yang tepat, insya Allah panjenengan ini lebih paham daripada saya. Karena panjenengan yang ada di lapangan.